Shalom Jemaat Solafide yang terkasih. Jumpa lagi dalam program We Are Solafide, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa. Hari ini hari Minggu dengan judul Bayangan Kalvari. Pelajaran kita menegaskan bahwa keselamatan hanya oleh iman saja, baik itu di dalam praktek kehidupan di perjanjian lama ataupun di perjanjian baru. Faktanya, kita membutuhkan kasih karunia Allah untuk membersihkan dan membebaskan kita dari sifat dosa yang mendominasi kehidupan kita. Mari kita lihat apa yang dikatakan Raja Salomo di dalam Amsal 20 ayat ke-9. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Memang benar, siapa di antara kita yang bersih dan layak di hadapan Tuhan Allah? Bahkan tidak ada perbuatan hukum yang dapat membuat kita berdiri layak di hadapan Allah. Tentunya kita sangat beruntung memiliki Kristus yang rela untuk menebus kita. Dia menjadi sarana agar kita dapat kembali kepada Bapa. Bahkan melalui Kristus kita dapat memiliki akses kepada Bapa melalui iman yang sudah dikaruniakan kepada kita. Mari kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang hal ini. Efesus 2 ayat 17 dan 18. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Memang, Yesus Kristus sebagai jalan masuk. Kematiannya di kayu salib membuat kita layak untuk kembali kepada Bapa. Tetap bertekun di dalam doa, rajin belajar Alkitab. Because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.